sendiri nih guys. Ngeplok, nggak ngeplok, bukan ngeplok, ini bukan ngeplok, bukan ngeplok. Bowo keren banget. Boleh juga juga. Pak, ini Pak bunyi mulu, Pak. Bunyi mulu, Pak. Ibu, nanti saya pangkas palanya. Iya, senang, Pak. Senang. Senang dia, Pak. Senang. Enji, Bu, apa itu? Bentar, aku mau ngomong. Ini sidangnya lagi di skors ya? Iya. Iya, kenapa? Salah apa? Dia nggak masuk sekolah 3 minggu. Oh. Bukan. Berani-berani kalau lagi mau peluk-peluk kita aja nah. Iya, rame-rame ya. Udah enggak apa-apa. I love you guys. Iya. Enggak apa-apa, Bapak pasti kuat, Pak. Iya, aman. Heeh. Enggak kesana syaratnya. Sama kan kita larang tadi. Kenapa, Enji? Maaf ya aku ganggu. Apa? Aku enggak. Lanjutin, Enji. Maaf ya aku ganggu persidangan. Aku mau balikin buku ini ke Kak Boris tadi habis dipinjemin kemarin. Oh. Buku itu buku apa, Enji? Aduh, judulnya kiat-kiat menjadi istri idaman. Boris. Mesti ya bacanya barengan, tuh mesti ya. Boris, Boris, enggak barista, enggak model, pemain. Mundur. Sana. Iya. Desta tanya ke Enji. Emang sering digombalin sama Boris? Gak usah. Gak usah banget. Kamu sering digombalin sama Boris ya? Kadang-kadang iya sih. Kalau soal gembel mah. Kalau soal gombal mah. Ini jagonya. Bisa Kak kalau ditantang-tantang gini, Pak. Enji maju ke depan silakan. Mas, Enji mau dibuk gitu aja. Kak Boris dulu. Masa Kak Boris dulu. Boris dulu coba. Coba Enji. Besok kan di tanggal merah. Semua orang pada senang, pada happy gitu ya. Kalau aku sih biasa aja. Kenapa tuh? Aku lebih senang kalau besok itu tanggal jadian kita. Denny dong. Ayo dan sikatin. Oh, ke tanggal Pak ya. Iya. Enji, aku berharap di kalender kamu, di kalender aku, kamu main ke rumah aku, lihat kalender aku di rumah, semuanya gak ada tanggal merah. Kenapa tuh? Karena aku gak pernah libur untuk mencintai kamu. Suara-suara ini lagi Pak, saya akan kembali menjadi suara saya. Tahu, Big Boris. Oke, sekarang kita ganti menjadi kebun binatang ya. Kebun binatang. Pasti ada kan Pak kebun binatang ada kan Pak. Kalau kebun binatang tuh Enji banyak hewannya, ya kan? Tapi kalau aku ke kamu banyak sayangnya. Biasa. Enggak. Biasa. Masih tahu. Ibu ini nafsu banget. Ibu ini kayaknya yang kena ibu ini. Iya nafsu banget. Kalau ini kan suasananya persidangan. Yeah. Aku lagi di sidang. Seandainya nanti aku mendapatkan hukuman mati. Iya. Yeah. Aku pengen kamu yang jadi eksekutornya. Kenapa? Dan aku gak pengen mata aku ditutup. Kenapa? Biar kamu jadi wanita terakhir yang aku lihat sebelum aku mati. Surprise, Pak. Saya lagi nih. Dari siapa? Saya lagi nih. Lu sampean itu lu. Terus, Bapak. Sorry, lagi syuting. Ini siapa? Iya. Mirip. Gak kira ada yang pesen nasi goreng. Tak. Gitu, Pak. Nah, ini masa katanya mau bantuin. Gak kok malah soteng di sini? Enggak, ntar sahur mah jam 2, belum. Loh, tapi janjinya? Kalau mau soteng diajak. Lah ini soteng di sini aku ditinggal. Bu. Tar. Bu,
telat, Bu. Sendalnya keluar tuh. Kelebihan, Bu. Kelebihan. Kakinya. Itu sendalnya kelebihan. Kelebihan. Mundur dikit. Mundur dikit. Jempolnya mundur dikit. Buka. Jempolnya doang. Gimana sih? Jempolnya kelebihan. Kaki Ibu mundur dikit. Nah. Begitu juga. Nah. Emang gini ya caranya? Iya, kalau enggak biar enggak maju besok sini pasangin bata nih. Ini enggak bisa, soalnya ini kalau jalan, kalau gini kan, jalan tuh. Loh! Iya sih. Den, selera lo random juga ya? Enggak, dia tuh partner masak di sauran. Dia suka masak di sauran. Nah. Ya ampun, mungkin yang sering nonton sauran udah tahu banget nih, ini namanya Mbah Mijan. Mbah Mijan, Mbah. Mbah Wiryo ada di sauran tayang Senin sampai dengan Jumat jam 18.30 di Net. Bukan beda ini. Ini sauran masa. Sauran masa jam 6.30. Itu acara program masak, guys. Di kamera nih, yang mana? Iya. Yeah. Nonton masak ge setiap sore, ya. Nukui. Barusan promo enggak meriah gitu ya? Meriah gitu. Harusnya gitu ya? Iya, coba lagi aja. Nonton, pokoknya kudu nonton setiap sore Senin tekan Jumat 7:30 bengi. Mendingan kayak tadi aja, Mbak. Ya, Mbok ya. Mbok apa Mbak? Mbok ya, Mbok. Iya. Ngomong kalau syuting di sini terus aku diajak. Yang mulia. Siapa tahu di sini kan belum ada yang masak. Boleh toh aku masak di sini? Kedeketan nih. Deket banget. Boleh suka kilaf. Apa? Masak di sini kan belum ada ini hidangan. Air putih tok mosok. Boleh, memang kita lagi perlu juga juru masak ya, Boyan, bener ya? Ya bener, belum ada juru masaknya. Belum ada? Belum. Kalau memang nggak butuh juru masak, yuk ganti-ganti yang duduk di sini juga boleh yang mulia. Mau tak pakai gituan peci panjang gitu. Mau nggak? Mau nggak? Tapi gue spesial, panjangnya nggak ke atas, ke depan. Mau nggak? Jangan dong. Udah, Mbak Wiryo ikutan duduk aja bersama tim pembela di sini. Silakan. Kita memutuskan apakah dia ini bersalah atau tidak. Bantuin saya ntar di sini. Memberikan kesaksian. Lu biasanya kan sampean yang bantuin aku. Iya, sekarang gantian sampean bantuin aku. Ya duduk di situ. Ya. Mbok, ini live bisa cepetan dikit enggak? Mana? Ini kembali ke bawah. Bukan di situ di atas. Di atas. Oh, di sini. Yang mulia, di tengah. Mana yang mulia? Apa? Enji mana yang mulia? Masa Enji balik ke belakang? Temenin saya Enji. Yuk. Iya, enggak usah tangan. Iya, oke. Tangannya yang mulia. Yang mulia. Yang mulia tadi Enji bisikin saya. Kesini. Maaf. Kok kenapa sih mau tiralin orang lagi live? Enji dipegangin banget. Enji emang mau ambil rapot sama bapaknya. Wah, belain ngangkat-ngangkat kursi. Ngangkat-ngangkat kursi lu. Ya, baiklah kalau gitu sudah kita lanjutkan ya. Sampai di mana tadi Mbok Wiryo? Cabut kors. Oh iya, Pin. Cabut. Woi. Udah nih, di sini. Itu cara mainnya. Ini dia biar kurus ini. Ambil geser. Genit amat nih kagak toprak satu ya. Dikomen ya, ini live ya. Iya. Mau asal dari mana? Mbok, sebelum jawab itu soplennya dipakai dulu. Bukan soplen. Bukan soplen. Kebetulan beliau ini adalah Kapten Amerika. Oh iya. Mbok asal dari mana? Dari Jogja, Mas. Jogja. Mas, panggilnya apa? Yang mulia. Oh iya. Tuh bisa ngomong Jawa. Bisa. Berarti Mas yang mulia bisa ngomong Jawa. Aku suka Solo. Solo. Oh, luwe halus bahasa Jawane ya. Aku mung raiso halus ya, Mbok. Lho piye? Solo itu biasanya. Soalnya suwi ning Jakarta aku. Wes suwe pirang tahun ning Jakarta. Wah, aku sekocile ning Jakarta. Keberatan yang mulia. Iya, aku yang keberatan. Maaf, ini tayangan Net TV bukan Jember TV ya. Tayangan Net TV. Mbok beneran bisa masak berarti? Bisa. Siapa yang ngajarin, siapa? Apa otodidak atau sekolah masak gitu? Sendiri. Spesialisasinya apa? Masak. Semua masakan bisa kok aku itu. Masakan Indonesia terutama. Iya, masakan Nusantara bisa. Oke, Mbak kan pernah syuting apa? Mbok. Iya. Ibu kan syuting. Mbok. Yang mulia, aku mau nanya. Kan Mbok
sering masak di alam-alam gitu, Pak. Di alam. Tahan, ya. Yang mulai kita lagi live. Di tempat terbuka, diganti di tempat terbuka. Di tempat terbuka. Ya, kita pernah semua ada fans. Pernah sama ada pengalaman ini. Ada Mbak Dukun. Masih beda. Beda alam. Beda alam. Beda alam. Beda alam. Beda setan. Bukan, bukan, bukan. Ya, ada lanjut. Silakan. Pernah nggak ada pengalaman unik gitu kayak di seruduk badak mungkin? Hah? Lagi masak. Emang ya. Di syuting di mana, Cak? Di tempat terbuka. Iya. Iya, kalau di... Kalau pengalaman unik justru di sini. Pertanyaannya kok diseruduk badak gitu loh. Ya kan di alam-alam gitu. Iya, pengalaman unik itu paling ya cuman dicemilin sama dinosaurus kayak gitu. Hah? Kan dinosaurus sudah punah. Mau masa kapan sih, Bo? Bo ini umurnya 207 ya? Tua banget. Enggak, pengalaman unik itu ya kita udah mempeng-mempeng. Aduh, mempeng-mempeng apa ya yang mulia? Mumpung. Mempeng-mempeng itu apa ya? Udah mantep, udah perapatan, semangat. Perapatan. Ini lucu ini. Makasih. Ini lucu. Oleh bawa mulai orang ini. Dari bawa pulang. Boleh. Ini yang boleh gak boleh dibawa pulang, tapi pipinya boleh diumus-umus. Coba ini bayangkan, Bu. Bu, saya potong bewok, mukanya mirip ibu loh. Iya benar Pak, ada miripnya. Dijawab gak nih? Dijawab. Iya, kita udah semangat ke lokasi syuting tapi hujan seharian. Jadinya ya enggak jadi. Enggak jadi. Jadinya enggak jadi. Berarti enggak jadi ya? Enggak jadi syuting, kayak gitu. Ya, pertanyaan terakhir nih ya. Enggak jadi karena nih waktunya udah habis. Itu berubah tiba-tiba prompternya, ya. Oke, Rigen memberikan pembelaan. Ya, baik, yang mulia. Diselak sama Pak Desta. Ya, oke. Bukan, saya pastinya kasih pembelaan. Ya, ya, habis itu diselak, ya. Gitu. Baru nih, namanya gue rulai 2 hari, guys. Ya, ya. Kan udah sering, udah lama. Jadi artis juga. Masih tak tahu begitu dibaca-bacain prompternya semuanya. Baik, yang mulia. Ya. Saudara Denny ini. Maaf. Sidang Festos. Laporan. Oh, laporan. Terima kasih. Kosong. Ya. Jangan deh. Jangan dikasih tahu kalau kosong loh. Bocorin. Jadi bocorin. Bocorin. Balik. Balik ke kandang. Enggak usah. Aku ada ya gombalan. Aduh, apaan? Ada istilah anjing mengongo kapila berlalu. Iya. Yeah. Aku sering bengong mikirin kamu. Mantap, Pak Desta. Kapan lagi digombalin alpukat kocok ya kan? Dari mie hijau pakai susu coklat pinggirannya biasa. Di pinggir. Gak banyak, gak banyak, gak banyak gitu. Tidak diteruskan. Terus saya cabut. Ya. Silakan kalau gitu, Jegel. Baik yang mulia, kita dari tim menuntut menemukan indikasi bahwa sebenarnya pembela Eca dan Rigen berkomplot dengan Denny Cagur yang mulia. Hah? Bagaimana mungkin? Saya punya barang buktinya. Maksudnya apa, Bang? Maksud Anda apa ya? Anda memberikan tuduhan yang... Cepet banget ngalahnya. Durasi, Pak, soalnya. Wah. Wah. Atas nama siapa? Eca. Eca. Ada lagi. Ini Denny. Denny. Wow, ini yang agak-agak mengagetkan yang mulia. Atas nama Rigen. Saya jujur sering nonton acaranya di YouTube kan. Ya. Ayo kasih efek. Ini live. Ah, enggak bisa diedit. Enggak bisa diedit. Ini live. Soalnya ada efek-efek begitu kan ya? Iya. Ya, tapi ini live. Tapi kan ada editor. Tapi ini berarti mereka berkomplot ini. Iya, benar sekali. Makanya mereka ngotot sekali membela saudara Denny Cagur yang mulia. Wah. Sudah ketahuan. Ini ada unsur conflict of interest yang mulia. Iya, saya bisa mengerti. Bahkan yang mulia, Angie juga pernah terlibat di komplotan mereka yang mulia. Bagaimana mungkin? Mungkin yang mulia. Awalnya mau ada foto, cuman kayaknya nggak waktunya nggak cukup. Nggak apa-apa, tampilannya fotonya kalau ada. Nggak ada. Hah? Berarti nggak ada. Saya nggak mau ngasih tahu, males. Nyurang gimana sih?
Tapi benar yang mulia, waktu itu aku sempat hampir direkrut pengen jadi masuk dari mereka. Nah, ini dia. Tapi kan dia bukan pembela, dia enggak ada hubungannya. Ya, tapi dia punya kesaksian akan hal itu. Iya, misalkan mereka itu bertiga satu komplotan. Wah, hukum ini. Hukum aja dia. Itu yang mulia. Ini yang mulia, kita bisa jelasin. Silakan. Jadi ini adalah memang jaket yang kita pakai di satu kegiatan kita. Ini namanya kita aktif di satu koperasi. Namanya target koperasi. Ah. Jadi ini adalah baju keanggotaan di sebuah koperasi di mana kita banyak bergerak membantu UMKM, membuat koperasi simpan pinjam. Jadi sebenarnya baju ini kita pakai dalam kegiatan positif. Betul. Bukan melanggar hukum. Betul yang mulia. Mana? Oke, mau kita play videonya? Play. Coba mana lo? Nah, gak ada, males gak mau kasih tahu ya. Yeah. Ini orang ngeselin banget dari tadi ya. Oke, tapi ini berarti ini hal positif banget yang kita lakukan yang mulia. Mbak Wiryo, tapi kalau masak itu, Mbak itu. Ini dulu. Ini dulu. Saya tanya saksi aja ya, Mbak Wiryo kan selama ini setting sama Denny. Pernah melakukan kekerasan atau tidak? Loh, karena setauku Mas Denny itu memang orangnya keras kan yang mulia. Apa? Maksudnya gimana? Pemikirannya. Dia tuh punya tekad. Pekerja keras. Gini yang mulia, setidaknya Mas Denny itu keras dalam usahanya untuk menjaga keutuhan rumah tangga gitu loh. Wah. Wow. Dia berusaha keras untuk menjaga hubungan rumah tangga. Iya. Oh. Ya, nampaknya saya harus segera memutuskan. Karena kalau kita tidak putuskan sekarang, acara selanjutnya telat. Oh iya, iya. Denny, Cak Nan. Cak Nan. Denny Cagur. Santai aja katanya. Santai aja? Lu santai aja. Bukan. Live ya? Mau langsung pulang yang mulai istirahat. Nah, gitu dong, kan istri anak nunggu di rumah. Iya. Tadi waktu buka nggak gitu ngomongnya. Mau menunggu untuk live kan, ya. Kita kan. Yang mulia mending putuskan saja. Iya, iya, ada keputusan. Makasih sayang. Oke. Okay. Hai sayang. Siapa? Denny Cagur. Denny Cagur. Ya. Siapa? Setelah mempertimbangkan semuanya dan saksi-saksi, dan juga dari penuntut dan juga pembela, ya. Kamu saya nyatakan. Bersalah. Yang mulia. Dia tidak memberikan bukti apa-apa. Dia tidak ada bukti apa-apa dari penuntut. Dinyatakan bersalah. Bintang tamunya nanti siapa? Saurans nih. Loh, bukan nyambung dong. Bukan nyambung. Kan promo. Oh iya, iya. Minimal dibikin.